Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan pihaknya siap mengamankan proses penertiban kawasan Kalijodo. Tito bahkan akan menyikat oknum-oknum yang membekingi tempat hiburan malam tersebut. Untuk penertiban, Tito mengaku sudah berkoordinasi dengan Pangdam Jaya. Kalau ada yang melakukan resistensi, melindungi pelaku kejahatan, ya kita tangkap. Kita akan minta dukungan dari Pangdam. Pangdam sudah sangat komit untuk membantu. Ya. Jadi, kalau ada oknum-oknum Polri atau TNI yang mungkin ya yang ada di belakang mereka, saya kira saya dan Pak Pangdam nanti kita akan